Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di Selamat Kondang TV ya. Kali ini kami sedang berada di Pasar Kebumen. Pasar Hewan Kebumen, tepatnya di Desa Argopeni. Jadi perbatasan kota ini di batas kotanya Kebumen. Oke teman-teman, ya. Kali ini ada pasar ambyar. Ambyar hargane, ambyar banjir kambingnya, dan ambyar segala-galanya. Kita lihat kambingnya banyak banget. Ya. Nanti kita langsung berputar-putar di sini. Ambyar. Kita ini nge-lag langsung. Lihat teman-teman, ambyar. Banjir pasarnya, banjir barangnya, banjir materinya, banjir cempean, jantan, betina, indukan, dan semua materi di sini ada. Materi-materi di Pasar Kabupaten Kebumen, tepatnya Pasar Argopeni, Pasar Kabupaten Kebumen, Pasar Hewan Kebumen, hari ini dibanjirkan barang-barang PR sekali gesing, termasuk yang masuk kategori apa ya, MPK atau ekonomisan. Ambyar. Jadi bagi teman-teman yang mau belanja, tentunya bawalah uang sebanyak-banyaknya, habiskan di pasar ini hari ini ya. Oke. Ini banyak sekali. Siapapun yang bawa uang, termasuk masnya ini. Halo mas, ini dari Karanggayam. Bawa satu tas mas, sehat mas? Mas Faris ya. Ini ngomong-ngomong, mau belanja apa enggak ini? Udah belanja banyak? Jadi pusing ya. Ambyar. Materi-materi yang ada di Pasar Kabupaten Kebumen itu ya, Yonun Sewu. Ini sangat-sangatlah banyak sekali. Dan juga untuk rekan-rekan penonton setia Selamat Kondang TV, silahkan bila mana mau belanja di Pasar Kebumen, tepatnya hari Rabu dan hari Minggu. Tapi kalau untuk banjirnya barang dan harga barang sangat-sangatlah sangat bersahabat, itu biasanya harinya hari Rabu teman-teman. Karena di hari Rabu itu ada Pasar Sumpyuk buka, ada Pasar Purwonegoro buka, ada Pasar Petanahan buka, ada pasar di Kabupaten Kebumen tempatnya Argopeni juga buka. Sehingga berbarengan atau berbentrokan hari yang sama itu sangat-sangat banyak sekali materinya. Jadi banyak sekali yang datang, sehingga waduh, bawalah uang, datang ke Pasar Kabupaten Kebumen, borong semua di sini ya. Silakan, bisa diborong. Banjir bandang. Ini bukan hanya banjir air, tapi banjir materi. Oke, teman-teman. Dan tentunya kalau teman-teman penonton setia Selamat Kondang TV, bukan hanya di Pulau Jawa, bahkan sampai mana ya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai luar negeri. Silakan kalau mau belanja di pasar-pasar Kabupaten Kebumen. Ini contoh ekonomisan di Pasar Kabupaten Kebumen nih. Nah, ini ekonomisan nih. Ya. Nih. Ini kalau di sini nih kisaran hanya 2,5 naik turun, paling mentok 3.000 ini ya. Nah. Begitu teman-teman. Jadi bagi para teman-teman yang memang membutuhkan kambing-kambing PR sekali gesing dan materi yang dadakan di Pasar Kabupaten Kebumen, silahkan. Jangan lupa harinya hari Rabu dan Minggu. Tapi kalau untuk harga yang sangat bersahabat, hari Rabu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan share sebanyak-banyaknya. Juga bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan info-info berikutnya. Ya, teman-teman. Ya, kita lihat. Indukan-indukan ini jumbo-jumbo sekali kayak gini, cuman minta 3 juta bisa nego. Bisa hubungi di nomor kami 081 3945 69 861, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya. Juga bunyikan lonceng ya agar tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan jangan lupa besok pada tanggal 10 bulan 12 diadakan event regional Jawa di Wonosobo ya.
Piala Bupati Wonosobo, teman-teman. Jadi silakan besok kalau yang mau berkunjung ke Wonosobo silakan. Kami informasikan kontesnya besok Perkanas di Wonosobo. Oke, teman-teman, di Kabupaten Kebumen sudah bisa dilihat banjir materi, bukan hanya banjir apa tuh, bisa dilihat banjir. Seluruh teman-teman mau belanja apa di sini ada semua. Disiapkan semua, para belantik-belantik di sini sudah menyiapkan barang-barang atau materi-materi yang dibutuhkan sama seluruh peternak-peternak Indonesia, baik pemula maupun yang sudah berjalan. Dan di sini sangat-sangatlah harganya bersahabat ya. Oke teman-teman, nanti tentunya kita akan meliput atau mengesut di tempat-tempat lainnya. Nah, ini yang punyanya nih. Ini yang punyanya ini, masnya ini, bosnya ini. Mas, yang ini minta berapa mas, yang tengah mas? Yang ini yang 3 juta, oh, murah banget. Kita lihat materinya, guys. Rewos panjang, hanya kurang perawatan. Kita suwir-suwir, kita sisir, kita rawat. Ekornya juga jumbo. Backpacker semua ya, 1, 2, 3, 4 ya. Dan juga lumayan ekonomis, hanya 3 juta. Ekor juga panjang ya, jedor. Ekonomis, ekor-ekor seperti ini. Tapi ekonomis, kita silangkan dengan kambing-kambing yang luwesan, bisa mengeluarkan barang yang bagus atau cempean yang bagus. Kita lihat dulu. Nah, ekornya jedor-jedor semua ya. Bukan hanya nyonggol langit, bukan hanya ekor tupai, tapi ini jedor. Dor, meledak. Nah, ekornya jedor, dor. Jadi untuk teman-teman penonton setia Selamat Kondang TV ya, jangan lupa share sebanyak-banyaknya, like, komen, dan subscribe. Dan juga yang terakhir, kami bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan info-info berikutnya ya. Dan mohon maaf, saya pribadi memang kemarin tidak datang atau tidak berkunjung ke Pasar Seton Kaligesing, tepatnya Pasar Pandanrejo. Oke teman-teman, saya pribadi mau istirahat dulu, dan juga sama teman-teman kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan selamat beraktivitas kembali. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.